Pelantikan Ibnu Sina Arifin Noor sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih di Banjarmasin direncanakan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Juni mendatang. PLH Sekretaris Kota Banjarmasin Muhyar mengaku telah mengetahui rencana tersebut dan berharap dengan dilantiknya pejabat definitif wali kota Banjarmasin dan wakilnya, pemerintahan di Kota Banjarmasin dapat lebih optimal. Pihak pemerintah kota pun menyatakan siap mengikuti visi-misi yang dibawa kepala daerah di Kota Banjarmasin tersebut ke depannya. Ini kan wali kota terpilih sudah ada tiga menunggu pelantikan. Nah, ketika beliau dilantik, berarti beliau menjadi wali kota, sah menjadi wali kota Banjarmasin untuk periode yang kedua. Nah, kami berharap seluruh ASN, seluruh masyarakat, marilah kita sama-sama dukung keberadaan beliau sebagai wali kota. Sehingga visi misi beliau untuk Kalimantan 2 bisa segera terlihat. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Banjarmasin, Ibnu Sina merupakan orang pertama yang terpilih untuk menjadi wali kota Banjarmasin di dua periode yang berkelanjutan. Sementara Arifin Noor sebelumnya pernah menjabat sejumlah posisi di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk sebagai kepala dinas PUPR. Syamsul Alam, Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.